lu pakai kaos kagak? Enggak. Nah, dan aku banget kalau pakai kaos enggak pedes. Menu gua me kau jaya. Enggak dikata kagak ngaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Kak kantang lo kak. Halo guys, hari ini kita mau makan ini karena Aiman lagi syuting. Kita ngeliatnya kemana sih? Sini ya. Tuh kan bingung, aku selalu lihat ini aja. Jadi sama yang sekarang kita lagi tunggu. Ulang aja. Enggak ulang lah, udah lucu. Oh, udah lucu. Udah lucu, enggak usah aneh-aneh. Ini es kopi ya? Kita lihat sekarang kita lagi tunggu. Pake Aiman cabai lagi. Rawit ya mie-nya pak. Aiman lagi syuting jadi kita lapar. Terus sekarang aku minta manajer, aku minta dong aku mau kolab sama manajer. Nggak pernah kolab sama manajer udah berapa tahun. Hah? Jadi dia oke-oke lah. Apa-apa dong. Jadi aku tuh nggak pernah pede guys untuk ada di kamera sebenarnya. Kenapa? Karena aku orangnya kaku. Tahu kaku nggak? Tahu. Apa? Kayak kalau kaku itu kayak TikTok sama Aiman. Aiman kaku terus. Iya. Yeah. Terus aku tunggu Aiman. Aiman terus ya. Di vlog nggak apa-apa kan ngerokok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di hidung juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok kenapa aku mau tanya dong, kenapa di depan kamera kamu harus act kamu like ya aku suka begitu. Ya harus ya, itu baru lucu tuh. Aku mau tanya dong, ini netizen ya, kak. Kak Panji umur berapa? 21. Kak Panji, tanya dong Kak Panji. Coba boleh lihat enggak? Kak Panji udah bukan Kak Panji. Apa sih bukan? Kak Panji itu tipe cewek istri yang masa depan Kak Panji itu gimana sih? Coba jawab dong, kalau enggak jawab jahat loh. Oh. Jadi nyari istri itu yang pintar masak, yang pintar mijit, karena aku asisten. Jadi karena aku tuh suka banget dipijit, jadi kalau pulang kerja pasti harus ada yang mijit. Oh, jadi mau cari istri itu yang pintar mijit. Tuh istri ya tuh cari pijit orang pijit. Terus apa bukan lagi? Yang di orang pijit juga. Apa lagi? Yang serius dong. Ya serius, yang penting baik, sayang sama keluarga, sayang sama orang tua gitu. Terus Pen mau menikah tahun berapa atau planning oh. Mau menikah. Tunggu belum selesai. Ya udah, aku kan bisa ngeliat di sini. Oh iya. Planning sekarang 29 kan, mau menikah berapa tahun lagi? Planning. Nah, tanning. Bukan tanning. Apa? Plan. Hah? Like, kamu mau menikah tanggal berapa? Bukan tahun berapa begitu loh. Target masih 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Jadi mau langsung ada anak belum? Tergantung. Tergantung siapa? Kalau kamu atau istri? Tergantung. Enggak boleh dong. Terus the next ya tuh. Oke, okay, Nokia ya. Oke, okay, baik. Terus Kak Panci kalau mau masuk manajemennya gimana? Kak Panci tolong jawab dong. Aku ada talenta, aku bisa nyanyi, aku bisa goyang. Kak Panci manajemen ini gimana sih mau masuk dong? Gimana, kasih tahu acara.
acara? Acara masuk. Oh, cara masuk. Oh, oke. Okay. Untuk masuk PK manajemen. Aku tanya ya buat teman-teman. Sebenarnya sih untuk sekarang ini belum mau tambah talent lagi karena nggak mau terlalu banyak, nantinya malah nggak kehandle gitu. Kalau misalkan kriteria yang masuk ke manajemen, sebenarnya sih yang paling penting mau kerja keras, terus juga bisa diatur, cantik, ganteng. Apa yang Kak Panci nggak suka dan yang suka? Nggak suka yang ribet. Yang suka yang ribet. Nggak suka kalau sama orang ribet. Yang suka apa? Yang suka sama orang yang simpel. Jawab yang bener, ini tanya tentang makanan bukan orang. Oh, yang ngomong dong. Suka makanan apa yang enggak apa gitu. Iya, suka makan ya. Apa? Makanan yang suka jengkol. Terus ayam. Ayam kampus. Terus udah jawab jangan panjang. Kak Panci kok bisa kantang sih? Ya takdir. Hah? Takdir. Takdir. Hmm. Apa takdir semuanya? Kak Panci itu tinggi berapa? Berat berapa? 173 cm. Kak Panci berapa tahun udah tahu sama Kak Aiman? Kenal Aiman kurang lebih udah hampir 9 tahun. Ya udah. Selesai deh. Oh, obat. Nih, kita mau makan mie rebus. Ini pertama ya collab sama Panci Ukala. Kamu enggak pakai saus? Enggak. Kalau di Bekasi bahasanya bukan saus. Apa itu? Caos. Lu pakai caos kagak? Enggak. Nah, lebih enak gue yang kan pakai caos enggak pedes. Meluwa mekau caya. Enggak dikata kagak ngaruh kalau pakai bahasa gitu. Nah, resep banget ini kalau pakai saus. Udah lama banget makan mie, guys. Astaga, ini telurnya resep banget, guys. Kayaknya kuahnya dikit banget ya. Iya. Wah. Gimana mau lihat Kak Panci mukbang sama Kak Kathy dong? Acara Pak Panci. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pikir kamu sok kantang lo, lagi makan. Enak banget ya. Ini orang hutan lo. Enak. Aku kan. Tambah banyak kripto. Enak banget. Kak Panci suka mak favorite Kak Panci. Udah tanya kan. Jengkol. Jadi aku kalau misalkan makan jengkol sehari makan bisa 5 kali. Kak Panci orang asli orang mana? Sunda. Kuningan. Sunda mana? Kuningan, Jawa Barat. Buka di rambut. Kaku udah. Kadang-kadang begitu, jangan makan serius melulu bosan. Ada bercanda hidup jangan susah. Nanti enggak aku. Tapi Kak Panci aku happy. Aku happy banget loh Kak Panci suruh bisa collab sama Kak Panci ya. Nomor rekening tahu kan? Hah? Tahu. Ya, tadi kirim bukti transfernya ya. Selatut kan? Selatut. K
kak, kantang lo kak. Emang kamu doang yang bisa? Guys, kira-kira aku udah pantas belum guys? Kalau aku bikin YouTube tentang makanan. Cepat-cepat makan, Aiman udah call cepat. Kamu gak habis? Gak apa-apa, Aiman lebih penting sih. Ya, terima kasih banyak ya semuanya untuk nonton. Mungkin ini gak ada makanan mewah-mewah atau apa, tapi kita makan sama teman yang the best, sama sahabat, sama papa, mama, sama keroka, itu udah happy. Gak usah makanan yang mewah-mewah turut itu. Lebih penting save duit untuk masa depan, beri susu anak. Dadah.